Beredar sebuah video berdurasi 59 detik memperlihatkan sejumlah laki-laki dan perempuan yang sedang dugem di sebuah warung. Video tersebut direkam oleh seorang yang sedang berada di lokasi. Diduga, video direkam di Takengon, tepatnya di seputaran Blang Bebangka, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah. Dalam video itu terlihat sejumlah laki-laki dan perempuan berjoget bersama. Satu di antaranya tampak berjoget di atas panggung dengan suara kencang, musik jedak-jeduk. Netizen mengeluarkan reaksi kecaman atas perbuatan tersebut. Beragam komentar muncul di medsos sebab Aceh Tengah terkenal sebagai negeri syariat dan adat yang sangat kental. Komentar tentang backingan pemilik tempat ini menyeruak di media sosial. Para netizen menyebut kejadian tersebut telah berulang kali terjadi namun tidak muncul ke permukaan. Sementara itu, Camat Pegasing Syukurdi membenarkan video yang beredar itu diambil seputaran Blang Bebangka. Kejadian tersebut diduga terjadi pada malam minggu. Saat itu ia menerima informasi dari masyarakat dan muspika setempat. Menanggapi hal tersebut, kata camat, Kapolsek setempat telah mengirim anggota ke lokasi untuk mengecek langsung kebenaran laporan. Menanggapi video tersebut, pihaknya akan mengeluarkan surat edaran ditandatangani oleh 4 kepala desa, muspika, dan instansi Satpol PP. Jika edaran ini dilanggar, maka konsekuensinya diusir dari kampung Bebangka. Ujar Syukurdi.